Tindakan tegas akhirnya dilakukan polisi untuk membubarkan ratusan petani yang melakukan pemblokiran jalur tol Cikampek, Jawa Barat. Pemblokiran jalan dilakukan selama beberapa jam oleh ratusan petani, tepat di kilometer 44 Karawang, tol Cikampek, Jawa Barat. Massa juga sempat melakukan aksi bakar ban bekas tepat di tengah jalur tol. Demo ini digelar sebagai protes dan kekecewaan massa atas kasus sengketa lahan dengan sebuah perusahaan pengembang yang tak kunjung selesai. Unjuk rasa ini juga mengakibatkan kemacetan parah di kedua sisi ruas tol. Dari arah Jakarta, kemacetan terjadi sejak kilometer 35 Cikarang hingga lokasi kejadian. Sementara dari arah Cikampek, kemacetan terjadi mulai dari kilometer 57 Karawang Timur hingga lokasi kejadian. Mengatasi kemacetan ini, pihak Jasa Marga terpaksa memberlakukan sistem kontraflow.